Ya. Kita lihat para sahabat-sahabat Nabi, mereka itu sudah dipastikan sama Rasulullah surga, Pak. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, mereka itu semua dipastikan surganya oleh Rasulullah. Karena yang ngomong Rasulullah. Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga nanti. Loh, yang ngomong Nabi loh ini. Ya. Umar fil jannah, Umar di surga. Yang ngomong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sudah kita yakini, Nabi itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Omongan Nabi itu bukan dari hawa nafsunya, akan tetapi wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah pasti. Nah, yang sudah dipastikan seperti itu masih takut. Sayyidina Umar itu dipastikan ya sama Nabi Muhammad SAW, tapi selalu takut. Ditanya Sayyidina Umar, jenengan ini dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati Rasulullah di surga, dikasih kabar gembira surga. Kenapa kok selalu ketakutan? Bahkan Sayyidina Umar itu, para hadirin, disebutkan dalam keterangan di bawah matanya itu seperti talang karena sering nangis. Jadi bawah mata beliau itu tempat jalannya air. Kenapa? Seringnya beliau nangis takut sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat yang tahu bingung, jenengan kok betul-betul takut sampai seperti itunya? Padahal dijamin sama Nabi surga. Apa kata Sayyidina Umar? Saya takut jaminan itu masih ada syarat-syaratnya. Betul dijamin surga, cuma ada syarat-syaratnya. Nah, saya takut tidak memenuhi syarat untuk jaminan surga itu. Loh, masih takut, Pak. Bayangkan. Ya. Nah, itu orang yang dikasih kabar gembira surga. Loh, apalagi yang model-model kita ini, Pak. Ya. Tidak ada yang jamin, tidak jelas ibadahnya, mimpi Rasul tidak pernah.